Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faridatus Salisatu. Jawazas sukakiyu kaunahu musta'amalan fi amrin wahmiyin tawahamahul mutakallimu tashbihan bima'anahul haqiqiyi wa yusammihi isti'aratan takhiliyatan wala yakhfi annahu ta'asufun. Bermula ini itu faridah yang ketiga. Mengwajibkan oleh As-Sukaqi akan keadaannya barang yang diisbatkan bagi musyabbah daripada lawazim musyabbah bih itu yang dipakaikan pada urusan yang waham. Yang mengwaham akannya urusan oleh orang yang berbicara. Kenapa dipakai pada urusan yang wahmi? Karena menyerupakan dengan maknanya urusan yang wahmi yang hakiki. Dan menamakan ianya As-Sukaqi akannya. Majas akan isti'arah takhyiliyah. Dan tidak tersembunyi oleh bahwa sungguhnya demikian. Itu ta'asuf, pemaksaan kehendak. Tentang status qarinah pada isti'arah bil kinayah, yaitu lawazim musyabbah bih yang diisbatkan kepada musyabbah menurut As-Sukaqi ini wajib bermakna amrun wahmiyun musta'malan fi amrin wahmiyin. Dia mesti bermakna amrun wahmiyun. Di mana amrun wahmiyun tersebut merupakan sesuatu yang dihayal oleh orang yang berbicara. Maka dalam contoh, ansyabatil maniyatu adhufaraha bi Zaidin, telah menancapkan oleh mati akan kukunya mati. Adfar adalah lawazim musyabbah bih, lawazim sabuk yang diisbatkan kepada musyabbah, yaitu diisbatkan kepada maniyah. Menurut As-Sukaqi, adfar tersebut mesti bermakna amrun wahmiyun. Dia bukan bermakna kuku yang hakiki, akan tetapi dia bermakna sesuatu yang berupa kuku tapi tidak ada wujudnya. Dia hanya berada di dalam khayalan orang yang berbicara. Tashbihan bima'nahul haqiqiyyi. Kenapa orang yang berbicara menghayalkan amrun wahmiyun tersebut tashbihan bima'nahul haqiqiyyi? Karena dia menyerupakan amrun wahmiyun ini dengan maknanya yang hakiki, yaitu kuku yang asli. Wa yusammihi isti'aratan takhyiliyatan, dan menamakan ianya As-Sukaqi akannya lawazim terus akannya majas akan isti'arah takhyiliyah. Ketika beliau mengatakan bahwa lawazim tersebut mesti bermakna amrun wahmiyun, maka beliau mengatakan bahwa dalam kasus isti'arah bil kinayah yang sudah ma'ruf itu sebenarnya adalah isti'arah takhyiliyah. Wa
wala yakhfi annahu ta'asufun, dan tidak tersembunyi bahwa sungguhnya demikian itu ta'asuf atau pemaksaan kehendak.